sekarang bahas soal MTK yang tadi ya, Miss? Yep. Iya. Kalau ada yang nggak lesi gimana? Ya kan kita bahas. Oke. Iya. Saya masih nomor 6, Miss. Oke, nanti kita bahas. Makasih udah lesi, yang udah lesi. Nih, kayak ada baru. So. Rangga emang sengaja pakai uji merah putih? Iya. Hari ini hari apa? Oh iya, lupa. Oke, fine. Pakai udangnya lagi satu. Gak apa-apa sih, sudah terlanjur, gak apa-apa. Gak masalah. Baru dua-dua. Sebentar lagi. Siapa itu? Oke, Nana, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengawali belajar kita? Ada yang bersedia sukarelawan untuk berdoa, memimpin doa? Siapa? Untuk nggak ada. Ayo, siapa? Masa di antara 23 yang sudah join, satu pun nggak ada yang berani. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Atau Miss tunjuk aja ya? Miss minta Brandon pimpin doa. Brandon, halo Brandon. Udah sering ya? Belum mendat. Halo Brandon, nggak respon ya? Oh iya, pimpin doa nak. Kita berdoa. Brandon bisa mulai untuk pimpin doa. Silahkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita sudah bisa mengikuti Google Meet hari ini. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, anak-anak. Ih, sudah berubah Rangga. Rangga, enggak apa-apa. Tadi pakai merah putih. Enggak. Oke, kita mulai ya untuk bahas soal hari ini. Nah, anak-anak, kita bahasnya dari nomor 3 aja semuanya ya. Nomor 3A. Nah, untuk nomor 3 ini kan ada istilah sebelum, terus ada kata-kata juga setelah. Nah, kalau sebelum, sebelum itu berarti jamnya itu dikurangi. Ya. Kalau setelah berarti itu ditambah. Jadi kita mulai dari nomor A. Nomor A ya. Miss tadi missnya bukannya nyuruh 3 A yang iya, nomor 3 iya. Yang C ya? Iya. Tapi Miss di sini bahas semuanya. Ya. Biar tidak ada yang dilewati nanti. Oke? Enggak apa-apa kan? Atau dibahas yang dikerjakan aja. Enggak sih, Miss lebih baik. Kerjakan aja, Miss. Semuanya banyak tahu lebih baik, lebih baik. Nah, iya. Oke, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Sebentar. Sedikit boleh ya? Enggak. Enggak pengen lagi ini loh.
Miss, di mute Miss. Missnya lagi nge-mute. Sorry. Oke. Ini 3A. 3 jam sebelum pukul 21.20. Sebelum berarti 2 21.2. Oke. 2 21.20 di kurang atau ditambah? Dikurang. Sebelum ya, dikurang. Karena dia jam, berarti harus ditempatkan di bawahnya 1. Kalau 20 itu kan menit, ya kan? Jam ini 20-nya tetap. Nah, 1-nya 11 kurangi 3 berapa? Berapa? 8. 9.20. Nomor A itu 19.20. Sebelum pukul 21.20 itu pukul 19.20 jamnya. Oke. Oh, bisa di mute dulu itu ya. Yang A. Sudah, yang A. Oke, lanjut yang B. Oke, yang B. Yang B ada 5 jam setelah pukul 11.05. Ayo, ada yang bisa bantu Miss di sini? Tambah. Ditambah apa dikurangi? Tambah. Ditambah, Miss. Miss tambah. 11.05. Tambah. Ditambah 5. 5-nya itu ditambahkan di mana? 5-nya ditambahkan di angka 11 itu, Miss. Karena dia jam. Ya. Iya. Sebentar. Oh, EL di mute dulu EL suaranya. Nah. Adiknya masih nangis. Oke, 5-nya Miss taruh di sini. 5-nya Miss taruh di sini. Tambah 5 0 6 1. Jadi 5 jam setelah pukul 11.05 adalah 16.05. Oke. Lanjut ya. Bisa lanjut? Sabar. Bisa.
Misal, oke. Sekarang 3 jam 20 menit setelah pukul 13.30. Berarti di tam? Bah. 13.30 3.20. Tambah. Berapa nak? 16.50. 16.50. Soal nomor berapa ini, Miss? Nomor E. Sudah benar? Tadi ada beberapa yang tidak teliti. Ingat ya, kalau setelah itu berarti ditambah, kalau sebelum itu dikurangi. Nah, untuk nomor 4 itu perbedaan waktu yang ada di Indonesia. WITA, WITA, dan WIT. Nah, untuk setiap kolom itu perbedaannya adalah 1 jam. Ya, kalau WITA-nya WITA-nya tinggal ditambah 1 jam. WIT-nya juga tinggal ditambah 1 jam. Nah, yang nomor A di WIB pukul 4. WITA-nya pukul berapa? WITA-nya pukul 05. Iya, pukul 05. WIT-nya? WIT-nya pukul 06. Oke. Okay. Yang B. B yang diketahuinya ya WITA. Jadi kalau untuk nyari WIB-nya, kalau nyari WIB-nya ya, berarti anak-anak kurangi aja 1 jam dari tadi. Ya. Ya. Kenapa jadinya? Titik nol. Artinya berapa? 14.00. 14. Oke. Yang C. Yang C-nya diketahui bit-nya. Berarti dikurangi. IB-nya berapa? IB-nya berarti 06.30. Iya, 06.30. WITA 07.30. Iya. Lanjut yang D. Yang D itu tinggal ditambahkan satu-satu. WITA-nya berapa? 10.15. Iya. Benar. Bitnya 11.15. Hebat ya semua. Yang E sekarang WIB-nya berapa? 20.00. WIB-nya berapa? 22.00. Bisa ya perbedaan waktu WIB sama WIB? Bisa. Tadi agak bingung sih nanya apa. Begitu. Karena mungkin belum tahu perbedaannya ya. Sekarang udah ngerti? Udah. Oke. Sekarang kita ke nomor. Ini susah-susah gampang nomor 5, enggak tahu juga benar atau enggak. Gampang. Oke, nomor 5. Kita baca dulu. Kasia dan keluarganya pergi ke rumah nenek di Bali. Kasia berangkat Jakarta pukul 8. Pukul 8 berangkatnya. Ya, kemudian akan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Perjalanannya 4 jam. Pukul berapa Tasya tiba di rumah nenek? Berarti di apa kan? Di? Jadi ditambah. Ditambah 4 jam. Berapa? Kalau WIB 12.00.
Iya. Kalau itu 13.0. Oke, karena dia dari Jakarta ke WIB. Ke Bali berarti 13.00 ya. Jadi berarti iya ya. Jadi anak-anak sesuaikan ya. Oke. Agak putus ya memang karena jaringan. Lalu nomor 6. Nomor 6. Siapa yang sudah selesai mengerjakan nomor 6? Saya, Mi. Emi. Saya. Oke. Okay. Ayo. Mana angkat tangan? Ye, angkat tangan, ye. Banyak sekali yang angkat tangan. Tapi sesuai dengan yang di depan. Serangga yang duluan kenapa? Nah, langsung jawabannya apa caranya? Caranya dong. Iya sih, harus baca. Itu kan di situ tuh ada 5, dia kan berangkatnya 15.30 ya, baru mulainya. Terus selesai. Mulainya 15. Selesainya 16.45. Ya. Nah, berarti 16.35. Nah, dikurang 15. Ya, dikurang. Berapa? Tapi Rangga pakainya gini sih, Miss. Kalau misalnya itu kan belakang-belakangnya itu 30 dan 45. Langsung hitung. Tinggal tinggal apa namanya ditambah aja, Miss. Jadi kan itu 75. Oh, gitu. Tapi kalau yang sesuai ya. Gini aja ya, biar gampang. 16.45 30 dikurangi 15 jadi kalian bisa mengurang 15. Satu jam. Percuma kayak gitu ya. Hah? Terus jadi anak-anak harus tahu caranya bagaimana untuk menghasilkan jawaban yang benar. Itu apa kalau beda cara? Oke, itu tanya. Kira-kira di pelajaran yang sekarang ini kan tentang konversi satuan waktu. Jadi anak-anak ada pertanyaan enggak? Enggak ngerti atau gimana? Kalau misalnya yang waktu-waktu yang kayak nomor 3, 4 itu masih ngerti sih. Tapi kalau yeah. Misalnya terus? Yang kalau misalnya harus yang agak panjang-panjang itu kurang ngerti sih. Kayak gimana? Contohnya kok? Anggap dah kayak nomor 5 itu Miss agak sulit dengan ngerjain yang nomor 5. Oh, itu ya gampang. Itu karena soal cerita ya. Nah, jadi karena harus banyak cerita baca supaya mah tanya. Jadi saya sih kalau soal cerita itu harus dulu maksudnya apa gitu. Kalau untuk tahu nanti udah tahu maksudnya caranya tinggal kita kerjain ya gampang. Ya. Banyak jadi banyak besar. Saya lebih suka soal yang waktu daripada pecahan, Miss. Iya. Ya. Saya lebih suka soal yang waktu daripada pecahan. Iya, ya, lebih buat gambar yang waktu. Iya. Tapi kan ini memang harus dilatih karena materinya yang ada di harus entah itu atau tidak, ya. Terus nggak suka dilewati. Kalau misalnya tema-tema selanjutnya ada pecahan lagi,
apa lanjut? Beda-beda. Selanjutnya belum. Belum. Kenapa enggak suka pecahan? Sulit, Miss, caranya soalnya pendek panjang. Gampang, Miss. Soalnya panjang. Iya, berarti harus terus banyak berlatih biar senengnya. Enggak kok, saya ini caranya seperti cantik biasa. Betul ya. Dan biasa enggak mau yang biasa ya. Biasa mudah. Sudah decimal. Oke. Coba sekarang misalnya 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Kalau setengah jam berapa menit? Setengah jam 30 menit. 30 menit. Jam 30 menit. Set berapa menit? 15 menit. 15 menit. 1 detik berapa detik? 1 1 jam berapa detik? 3600 dari 3600 detik. 3600-an lah. Kenapa ini kayaknya ada di situ? Buka dong biar Miss tahu. Kamera. Hanya buka. Ini suaranya ya sih. Nanti nggak bisa dengar. Yang untuk lainnya dimiut dulu karena bunyinya bisa dengar. Miss Maria. Ya. Miss Maria sekarang lagi di sekolah. Iya. Iya. Mama saya habis mandi mau langsung berangkat ke sana. Oke. Silakan. Untuk teman-teman. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Oh, tahu enggak ini apa? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah, Miss. Nah, sudah. Sekarang ambil buku tematiknya. Nggak punya, please. Nggak nak punya, please. Ya, belum ya. Ambil. Belum ambil. Diperhatikan ya. Coba. Ini jika kameranya. Ya, sekarang hari ini itu pembahasan tentang pembelajaran guna. Anak-anak bisa baca di halaman 17. 17 menit. Sudah? Yang kita bahas itu tentang halaman 17, Miss. Kesetaraan pada manusia. Iya. Ya. Halaman 17. Oke, okay. Halaman 17 itu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, yang ada pada organ pencernaan manusia itu pertama adalah apa? Kita makan melalui apa? Melalui mulut. Mulut. Makanan kita dari makan ke mana? Kerongkongan. Setelah dari makan, makanan akan diolah di lambung. Kemudian, kemudian dibawa kemana? Nah, ke usus ya? Salut.
khusus banget. Nah, dari baru di A. Nah, ini di terus di P1 dan 2 ya ini ya. Di mute dong tolong. Ayo, yang kira-kira suaranya bikin ribut. Oh my god. Dari samping sekolah ternyata dia ribut juga. Oke. Nah, anak-anak, dalam sistem pencernaan ini sudah dibahas juga di pembelajaran 1 dan 2, ya kan? Lalu, enggak kok. Ya, yuk di mute dulu dong, tolong Miss minta tolong. Tadi sudah beberapa Miss mute tapi dibuka lagi. Ayo. Nah. Sistem pencernaan itu bisa terganggu apabila makanan yang kita makan itu apabila makanan yang kita makan itu tidak sehat atau makan tidak teratur, itu juga akan mengakibatkan sistem pencernaan kita terganggu. Ya, yuk kita baca di bacaan teks halaman 17 itu akibat pola makan tidak teratur. Nah, untuk membaca, Miss akan tunjuk satu anak membaca satu paragraf saja. Ya, satu anak membaca satu paragraf. Yang Miss tunjuk itu yang buka speakernya. Yang tidak, tolong di mute ya. Miss, kalau ya. Boleh bisa difotoin ceritanya biar bisa baca juga. Oh gitu. Yang di bawah itu ya Miss ya, yang akibat makan pola makan tidak teratur. Sebentar, ACEL. Miss belum tunjuk. Yang Miss tunjuk baru. Halaman berapa Miss? Halaman 17-18. Oh. Sudah siap? Yang Miss tunjuk untuk membaca paragraf pertama Cila. Halo Cila. Pelajaran apa Miss? Tematik, ya biar tematik ya. Tadi dua soalnya Miss. Oke ya, enggak apa-apa. Ayo Cila. Paragraf 1 dibaca ya. Akibat pola makan tidak teratur, makan menjadi kebutuhan manusia untuk mendapatkan asupan yang akan diubah menjadi energi untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Idealnya, makan yang teratur adalah 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore atau menjelang malam hari. Namun banyak orang yang terkadang menyepelekan waktu makan. Dengan waktu makan yang tidak teratur, tentunya dapat mendampak pada jumlah asupan yang dibutuhkan tubuh menjadi berkurang. Oke, terima kasih. Sekarang paragraf yang kedua. Siapa ya? Dira. Di antara 3 waktu makan sarapan yang paling ditinggalkan oleh sebagian orang, padahal kebutuhan nutrisi di pagi hari sangat penting untuk otak serta tubuh dalam melakukan aktivitas pagi hingga siang hari. Banyak alasan mengapa sarapan menjadi kebiasaan yang ditinggalkan, antar lain malas, terburu-buru berangkat kerja atau sekolah, timbul rasa mengantuk setelah sarapan, bosan dengan menu yang disajikan, dan lain-lain. Iya, terima kasih Dira. Sekarang paragraf yang ketiga. Cewek yang angkat tangan ini Jessica.
Selain sarapan, makan malam pun terkadang banyak ditinggalkan dengan alasan diet bagi sebagian orang. Padahal kebiasaan makan tidak teratur inilah yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, diantaranya gangguan pencernaan. Oke, terima kasih Jessica. Sekarang paragraf selanjutnya. Kaiden, ya. Tubuh kita bekerja selama 10 sampai 12 jam per hari, setiap hari. Jika pola makan tidak teratur, maka tubuh yang terus bekerja akan terganggu. Padahal makanan yang dikonsumsi memberikan sumber energi untuk beraktivitas. Dengan tidak adanya asupan makanan yang masuk, maka tidak ada makanan yang dicerna lambung. Hal ini menyebabkan lambung dalam keadaan kosong, kosongnya lambung menjadi penyebab naiknya asam lambung. Apabila makan secara teratur, maka lambung akan mencerna makanan itu. Akan tetapi bila tidak ada makanan, maka asam lambung yang seharusnya berfungsi untuk mencerna makanan malah mengotori dinding lambung yang menyebabkan luka. Ya, terima kasih. Menggerogoti dinding lambung. Terima kasih, Kaiden. Selanjutnya, paragraf yang terakhir. Nadine. Sorry, sama adik saya. Adiknya mau ikut Google Meet. Ya. Ya. Oke. Oleh karena itu, jagalah pola makan kita, jangan terlambat mengonsumsi makanan atau minuman agar dapat terhindar dari gangguan kesehatan, terutama gangguan pencernaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Nadine. Anak-anak sudah membaca semua dari paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir tadi ya. Itu menyebutkan di sana akibat pola makan tidak teratur. Yang menyebabkan pola makan tidak teratur itu adalah malas makan, terutama kalau untuk sarapan ya. Kadang anak-anak juga gitu, malas makan, malas sarapan. Terus waktunya sudah makan siang, harusnya makan siang jam 12 itu sudah makan, kalian mundur-mundur sampai jam 2 atau jam 3 baru makan siang. Itu terlambat makan jadinya kan. Nah, padahal lambung kita itu harus diisi supaya dia dapat mengolah makanan di sana. Kalau lambung kita sampai kosong, yang tidak ada makanan yang diolah, akibatnya dinding lambung kita itu yang akan diproses di sana. Jadinya itu menyebabkan lambung kita bisa sakit perut, sakit lambung, asam lambungnya naik seperti itu. Jadi itu adalah salah satu gangguan pencernaan yang umum dialami oleh orang-orang ya. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, anak-anak harus makan dengan teratur ya. Makan nggak harus banyak, sedikit aja nggak apa-apa ya, sesuai dengan porsinya. Kalau makan tidak boleh juga terlalu kenyang, karena itu bisa membuat badan kita tidak nyaman ya. Nah, setelah dibacaan itu ada gambar di sana ya anak-anak, ada gambar bagian-bagian organ yang digunakan sebagai sistem pencernaan pada manusia. Di situ yang pertama, makanan akan kita masukkan melalui mulut, kemudian yang tanda panah kedua itu apa namanya? Kerongkongan. Iya, kerongkongan. Anak-anak bisa tulis kalau belum ditulis di sana. Kerongkongan. Kemudian tanda panah yang selanjutnya itu apa yang ditunjukkan? Lambung. Lambung, benar sekali. Sampingnya lambung itu apa? Hati. Hati.
Kemudian yang ditunjukkan yang ada kayak usus-usus yang di tengah itu apa? Usus halus. Usus halus. Satunya? Usus besar. Besar. Dan yang terakhir, anus. Sisa makanan yang sudah diolah, sisanya akan dibuang melalui anus. Anus. Oke. Itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang iklan. Nanti itu akan dijelaskan di video pembelajaran hari ini. Jadi nanti anak-anak misalkan kirimkan linknya, anak-anak bisa simak di sana, oke? Nah, untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau tutup dengan doa? Ada yang angkat tangan? Tadi cewek apa cowok yang pertama? Rangga ya tadi. Sekarang cewek. Karen, ada yang angkat Miss. Karen tadi angkat bukan? Tadi Rangga kan? Tadi Brandon. Oh, tadi Brandon. Oh, maaf. Tapi Rangga udah pernah waktu itu ya. Karen dulu ya, gantian. Karen dulu ya, gantian ya. Okay. Ya. Mama saya berangkat ke sekolah. Oke, ya. Sebentar. Miss mau bertanya. Untuk anak-anak sudah kirim tugas yang kemarin? Tugas yang kemarin ya? Yang mana yang gambar hewan itu? Yang sudah nilai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa belajar. Tuhan, berkati pelajaran-pelajaran yang kami simak agar kami bisa mengerti apa yang Miss jelaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang buka kameranya, kita foto bersama. Senyum ya. Yano, Dami, Ayu Febri, terus Cesya, Brandon, Ian, Adi, Dila, dibuka ya kameranya dulu. Kita foto dulu. Senyum ya. Boleh bergaya, boleh kok. Tara, silakan dibuka kameranya. Dira, Javier. Yuk. Good. Satu, dua, tiga. Karen, mana mukanya? Tude, mana mukanya? Javier, Lira. Oke, sudah sampai di sini. Minggu depan waktunya misalkan apa tunjukkan lagi di grup ya. Dadah, kita tutup. Dadah. Dadah.